Sebelum meninggal, Laura Anna sempat buat janji ini jika berhasil bangkit dari lumpuh. Selebgram Indonesia, Adelaini Laura Anna meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021. Kabar Laura Anna meninggal disampaikan sejumlah selebritas tanah air. Salah satunya Raffi Ahmad yang sempat menyambut Laura Anna di kediamannya. "Laura, we love you. Selamat jalan teman. Kamu pasti diberikan tempat terbaik di sana karena kamu orang baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," kata Raffi Ahmad. Semalam sebelumnya, artis dan pebasket Doni Sumargo juga sempat mengunggah kebersamaan mereka, tepatnya saat Denju menggendong Laura Anna. "Tetap bergerak Laura, tetap tumbuh, jangan dengerin kata-kata miring di luar sana," kata Doni Sumargo. Perlahan, Doni Sumargo meletakkan tubuh Laura Anna ke dalam mobil. "Tetap ikuti kata hatimu takkan pernah salah," ucap dia lagi. Denzu dan Laura Anna saling mengucap janji jika suatu saat nanti ia mampu kembali berjalan dan sembuh. "Sembuh, jalan, kita keliling Indonesia," kata Denzu. Laura menyambut optimis. "Sama Kak Olive, istri Denzu," kata dia. "Ingat ya, janji kita," kata Dini menuliskannya dalam unggahan. Siapa nyangka, 11 jam setelahnya, Laura ke-21 tahun itu meninggal dunia. Laura Anna meninggal dunia di tengah upayanya menuntut keadilan dengan terdakwa Gagah Muhammad, mantan kekasihnya yang menyetir mobil saat kecelakaan terjadi 2 tahun silam.